Assalamualaikum everyone, welcome back to Udi Kudi Stories. Jadi vlog kali ini kembali lagi You Cook atau vlog masak-masak ala Udi Kudi gitu guys. Jadi hari ini sebenarnya aku gak mau masak yang ribet, bukan main course juga. Tapi karena beberapa hari yang lalu aku sempet ngepost di Instagram aku, di Instastory aku tuh waktu aku bikin kremesan ayam. Nah terus banyak banget ternyata yang nge-DM, yang nanya resep lah, terus yang nanya kayak gimana cara bikinnya atau kayak gimana rasanya gitu, susah apa enggak gitu. Nah jadi aku berinisiatif untuk membikin vlog You Cook hari ini. Itu adalah cara bikin kremesan ayam ala Udi Kudi. Sebenarnya sih nggak susah guys, maksudnya kayak ini tuh bahkan untuk aku yang tinggalnya nggak di Indonesia, yang terbatas bahan-bahan tuh ada semua untuk bikin kremesan ayam. Cuma yang challenging dari kremesan ayam itu sebenarnya adalah ini tuh cukup menguji kesabaran dan kita harus tahu trik-triknya gitu loh guys. Jadi aku mau share nih cara aku bikin kremesan ayam. Oh iya, yang harus diperhatiin juga dari bikin kremesan ayam ini adalah pas bikinnya, karena itu kan nanti kita akan nuangin adonan kremesannya tuh dari agak tinggi gitu ya. Nah kalian make sure wajah kalian itu nggak tepat banget ngeliat atau di atasnya si pan atau si panci atau si penggorengan gitu, karena dia kan akan kayak nyembur gitu loh. Jadi make sure biasa aja, kayak ngegoreng biasa, pokoknya nggak diliatin sampai kayak gitu, jadi biasa aja. Jadi tanpa cang cing cong dan berlama-lama lagi, let's start. Nah guys, ini bahan-bahan yang aku pakai. Jadi nanti aku bakal pakai tepung tapioka ini. Terus yang tengah ini adalah sisa bumbu ungkepan ayam guys. Jadi kalau kalian nggak punya, kalau kalian lagi nggak ngungkep ayam, nggak apa-apa, kalian bisa pakai kaldu ayam atau mau kaldu sapi atau apapun, terserah sih. Jadi atau kayak mau garam aja, rasanya nggak ayam-ayam banget gitu kan, nggak apa-apa. Terus ada tepung beras, aku juga pakai baking powder. Dan satu telur ayam. Nanti telur ayamnya ini pun yang diambil hanya kuningnya aja. Oke. Dan pastinya air, karena adonannya itu nggak boleh kental, harus cair gitu, harus encer banget. Nah satu lagi yang penting ini menurut aku ya, tapi kalau kalian nggak punya juga nggak apa-apa, bisa disiasatin juga sih. Ini aku nanti ngadoninnya di tempat literan kayak gini, supaya apa? Ininya nih yang penting, soalnya nanti ketika mau masaknya harus dari ketinggian yang agak lumayan, terus diginiin gitu. Jadi ini lumayan buat aku sih esensial gitu tempat ngadoninnya. Tunggu apa lagi? Mari kita mulai. Nah guys, sambil bikin bumbunya kita panasin dulu apinya pakai minyak tentunya kan, karena buat masaknya tuh diperluin minyak yang agak yang panas gitu loh. Nah minyaknya emang harus agak banyak sih, dia boros minyak, makanya itu aku biasanya pakai wajan yang kayak gini, yang tinggi, karena nanti ketika diguyur gitu dia biasanya akan naik gitu. Kalau pakai wajan yang tipis gitu, wah meluber nanti. Oke, kita panasin dulu, kita bikin adonannya. Nah, oke guys, kalau aku itu resepnya. Nah, jadi aku pakai tepung tapiokanya itu 8 sendok makan. Setelah itu aku pakai tepung berasnya, aku tulis tangan. Tepung berasnya itu, ini perbandinganku ya, ini 2 aja, 2 sendok makan. Nah, terus aku pakai baking powder juga.
Itu dikit aja sih. Kayak di ujungnya sendok ini aja. Sedikit. Terus aku juga akan pakai kuning telur. Kenapa kuningnya aja? Supaya dia nggak terlalu keras, guys. Oke. Dan resepnya berkata seperti itu yang aku contoh. Jadi, oke, kuningnya aja. Setelah itu kita tambahin air. Airnya itu kalau aku lebih prefer air dingin ya, air kulkas. Karena nanti dia bisa mengkriuk-kriukan. Nah, airnya segitu dulu sambil kita kita aduk-aduk dulu. Nanti airnya kalau aku saranin sih, ini kan aku pakai yang berapa sih nih? Berapa 500 ml nih, pakai yang 500 ml. Jadi aku biasanya ini penuh segini 500 ml. Ini kita make sure tepung yang di bawah-bawahnya ini nggak ada yang nyangkut. Jadi kalau berasa keras ini harus di kita ini kan aduk-aduk terus. Nah, setelah itu aku baru masukin sisa bumbu dari ungkepan ayam. Ini selera sih. Kalau emang kalian suka yang rasanya ayam banget, bisa lebih banyak. 5. Mungkin aku sekitar 6-7 sendok kali ya. Ini pun nanti rasanya disesuaikan. Kalau menurut kalian kurang asin, karena keremesan itu kan harus asin ya, lebih asin karena nanti dimakannya pakai nasi. Nah, itu kalian bisa tambahin kaldu atau tortelli, atau bisa juga ditambahin garam. Aku pakai kaldu dikit biasanya. Nah, terus aku tambahin lagi sampai segini. Ini takaran aku ya guys, 500 ml. Kalian bisa rasain sih dikit. Apakah sudah cukup asin atau belum? Nah guys, jadi apinya udah panas, kita udah siap-siap. Nah, satu hal yang juga harus diperhatiin guys kalau masak kremesan ini adalah kalian tuh nggak boleh takut nuang ini dari nuang ini ke minyaknya, karena kita harus nuangnya tuh agak tinggi. Maksudnya bukan yang tinggi banget juga sih, cuma harus lebih tinggi gitu. Jadi mungkin sekitar segini, dan harus diputer-puter, nggak boleh kayak nuang gitu aja, karena nanti nggak bakal jadi sarangnya. Oke, you ready guys? Bismillah. Nah, itu yang aku maksud, pasti nanti dia akan naik-naik. Tapi dibiarin dulu aja, jadi kalian nggak usah buru-buru diaduk, biarin aja dia sampai kayak gitu, bersarang gitu. Setelah agak lumayan kering, baru kalian balik. Masak ini tuh perlu kesabaran karena nggak boleh langsung banyak gitu dituangnya, harus kayak emang diputar dikit aja gitu. Jadi ditunggu aja. Thank you.
Nah, ini yang tadi udah jadi. Ini warnanya agak beda ya. Aku sebenarnya lebih suka yang warnanya kayak gini aja, jadi nggak terlalu apa namanya gelap gitu warnanya. Yang ini sih juga enak sih, cuma nggak tahu ya, aku lebih suka preferensi sih. Karena kadang kalau misalnya kalian terlalu gelap, nanti rasanya tuh kayak ada rasa gosong-gosongnya gitu loh guys. Gini aja nih sebenarnya udah matang. Nah, ini yang tadi aku bilang agak sedikit tebel. Nah, jatuhnya kayak gini. Tetap enak, cuma kayak gini nih. Bentar ya, aduh aku megangnya. Nah, harusnya kan kayak gini aja nih. Tuh. Ya kan? Nah, itulah. Tapi ini tetap bisa enak dimakan sih menurutku. Nah, kalau saringan yang tadi udah penuh, ini saatnya aku naruh di tempat yang lebih gede. Jadi ini selalu aku kasih tisu makan, karena dia itu walaupun udah disaring ya guys, dia itu masih tetap mengandung minyak. Dan biasanya aku biarin ngendep dulu minyaknya di tisu tuh sampai kayak berapa jam ya. Pokoknya sebelum aku masukin toples tuh biasanya aku bikin mungkin semalam gitu kali ya, karena dia nggak bakalan, kalau menurut ini ya, apa karena aku tinggal di negara yang dingin, dia itu nggak bakalan apa namanya melempem. Jadi biasanya aku biarin ngendep dulu biar meresap di tisunya, minyaknya itu supaya enak. Itu enak banget ya, langsung hancur. Nah guys, akhirnya jadi juga kremesan ala Udin-Udin. Ya, aku dapet sebaskom segini. Jadi sebenarnya ini aku hari ini ngebuatnya 2 porsi guys. Jadi 2 kali adonan yang tadi. Karena aku males bikin-bikin lagi. Jadi kalau ini sih cukup tahan lama. Dan kebetulan kan di sini juga apa lagi musim dingin. Jadi walaupun aku letakin gini, nggak usah ditutup pun dia akan tetap krenyes-krenyes. Dan aku rasa sih kalau di Indonesia juga kayak kalau kremesan gini nggak bakalan melempem nggak sih? Tapi aku juga nggak tahu sih. Aku belum pernah bikin kremesan ini di Indonesia. Aku selalu beli. Saking di sini nggak ada yang jual dan kepengen gitu kan. Dan biasanya aku makan kayak gini, makan ini pakai nasi hangat, pakai sambal, pakai telur dadar atau telur ceplok aja udah enak banget gitu. Karena ini udah ada rasa ayamnya. Tapi buat kalian yang mau bikin tanpa bumbu sisaan dari apa ngukep ayam itu nggak apa-apa sih. Kalian cukup tambahin kaldu ayam atau kaldu sapi atau garam aja juga nggak apa-apa, rasanya juga ya apa namanya akan tetap gurih gitu asal kalian tambahin yang asin-asin gitu sih menurutku ya. Jadi ini hasil 2 porsi dari yang tadi resep aku bikin. Jadi guys, segitu dulu you cook kali ini, Udiku-Udiku-Cook kali ini, yaitu kremesan ayam. Semoga kalian suka, dan kalau kalian mau nyobain terus ternyata kalian berhasil atau kalian suka dengan hasilnya, kalian bisa tag aku di Instagram juga boleh, atau kalian bisa taruh di komen berhasil atau enggaknya. Karena menurut aku ini adalah resep yang paling gampang, dan waktu pertama kali nyoba pun aku nggak gagal-gagal banget. Paling gagalnya ketika nuangin itu aku agak lama di satu tempat, jadinya kayak tepung goreng gitu aja sih. Jadi sebenarnya yang paling penting kalian perhatiin adalah ketika nuangin adonannya, dan konsistensi adonannya itu nggak boleh kental, jadi harus cair gitu. Jadi guys, thank you so much for watching this video. Semoga bermanfaat dan kalian suka dan kalian terhibur. I'll see you in my next video. See you, stay positive ya guys. Paka-paka, assalamualaikum.